Pemirsa, seorang pramugari mengalami pelecehan seksual saat berada di pesawat. Pelaku langsung diamankan saat pesawat transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Seorang pria berinisial FN, warga asal Garut, Jawa Barat, terpaksa diamankan setelah diduga melakukan pelecehan kepada pramugari pesawat Wings Air. Pelecehan terjadi saat berada di dalam toilet pesawat. Aksi pelecehan terjadi saat pesawat terbang dari Morowali menuju Pontianak. Pelaku memperlihatkan kemaluannya kepada korban ketika di dalam toilet. FA, pramugari yang menjadi korban pelecehan seksual, langsung melapor ke petugas bandara. Pelaku diserahkan ke Polsek kawasan Bandara Sultan Hasanuddin saat pesawat sedang transit. Dari dalam digedor pintu. Jadi sebagaimana SOP kru bahwa kalau ada seperti itu, kemungkinan yang di dalam itu tidak tahu buka pintu. Akhirnya dibukakan. Bukan pintunya. Nah, setelah itu tiba-tiba terduga pelaku ini ditarik tangannya yang kru tersebut. Pelanggar itu, makan ini. Saat dilakukan pemeriksaan, ternyata pelaku memiliki gangguan kejiwaan. Hingga kini pelaku masih diamankan di Mapolsek Bandara Sultan Hasanuddin dan polisi masih mencari keberadaan keluarga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.